Hai, halo semua, apa kabar dengan kalian? Balik lagi dengan Riang di sini, dan di video kali ini teman-teman kita mainin game YouTubers Live 2 City Stories. Jadi YouTubers Live yang pertama itu ngebug dan gak bisa lanjutin progress story-nya teman-teman. Jadi kita langsung move aja main yang kedua teman-teman. Jadi ini sepertinya open world teman-teman, bisa jalan-jalan nih di kota ini teman-teman. Every train is a story to discover in YouTube City. Explore what's hot all over 3 different neighborhoods. Among special challenges, seasonal events, famous characters and more. Identify the most popular trends for your channel and create new content to keep growing your fan base. Okay? Grow your network, friends, rival, or even lovers. Strike up new relationship with offer. Okay, cukup banyak teman-teman. Jadi di sini kita tuh bisa berteman, terus kemudian bisa ada pasangan juga teman-teman, sama juga rival teman-teman. Oke lah kalau gitu kita langsung. Ini kalau nggak salah itu yang mentionnya space mention itu teman-teman. Oh iya benar, jadi itu adalah YouTubers Live OMG. Oke, terus apa ini? Where do you want to live? Ada uptown, the most traditional neighborhood. It stand out for its luxury stores. Restoran, the traveling fair. Oh, jadi ini ada, kalau di uptown itu ada fasilitas ini teman-teman. Kemudian kalau port, kemudian ada downtown for its video game store, PC component store and its gym. Sepertinya karena aku pengen sekali lagi pengen jadi YouTubers gaming teman-teman, jadi kayaknya kita ke downtown aja deh teman-teman. Wah, ini gambarnya jadi kayak dua dimensi teman-teman, dan lebih smooth sih, kelihatannya lebih bagus gitu. Body type, waduh, bisa jadi alien teman-teman ternyata. Oke. Banyak juga nih opsinya teman-teman, bagus sih. Facial fitur, oke kita kasih kayak gini jadi biar kayak anak badung teman-teman. Kita bisa kasih jenggot juga nih teman-teman nih. Tapi sayang sih ini karakternya nggak bisa kita putar teman-teman. Kalau ini kelihatan kayak anak muda banget teman-teman, jadi kita kasih brewok tipis teman-teman. Hairstyle, oh cukup bagus nih. Oke, kita pilih yang ini aja teman-teman. Kayaknya kelihatan keren kayak gitu. Wah, ini juga ada kacamatanya juga nih teman-teman. Kemudian ada ini headphone yang kita pakai buat recording kah? Oke deh, kayaknya yang ini juga cukup agak canggih teman-teman. Atau ini kelihatan cute teman-teman.
Terus kemudian ini bajunya seperti ini. Oh, cuman pilihannya cuman ini aja sih, teman-teman. Oh, cukup banyak ternyata, teman-teman. Bajunya, waduh, keren nih. Ini ada jaket. Ini juga akhirnya ada bisa di customize, teman-teman, warnanya. Wanjay, jadi ini kita bisa jadi semacam bencong gitu, teman-teman. Meskipun ini laki-laki, ternyata bisa pakai rok pendek sama kaos kaki. Kayaknya kita pakai ini aja, teman-teman. Serba hitam, kemudian sepatu. Sepatunya yang agak sportian, ada nggak sih? Oke deh, sepertinya cukup seperti ini, teman-teman. Karakter kita langsung kita confirm. Oke, yes. Jadi kita bajunya pakai turtleneck, teman-teman. Yeah. Ini adalah kotanya, teman-teman. Jadi cukup terlihat seperti anime, teman-teman, di sini. Ini asisten kita kah, teman-teman? Ada robotnya. Personal recording assistant. Oh, jadi ini webcamnya bisa ada jadi kayak robot gitu, teman-teman. Alpha 13 apa ya, kita kasih. Cam 99 atau cambot gitu aja ya, teman-teman. Entering new YouTube. Jadi apakah kita pilih, oke, okay, your name, kita kasih nama Riang gini aja. Terus ini tetap kita kasih nama Riang Girl, teman-teman. Oh, jadi ini kita ada birthday-nya nih, teman-teman. Summer, autumn, mungkin kita pilih yang terakhir aja. Ini sampai berapa harinya? Kita coba pilih 10. Jadi ini kita nanti harusnya kita start di spring, teman-teman. Jadi selama spring ke winter nanti pasti udah ada relasi, teman-teman. Dan mungkin juga bisa dapat kado nanti. Jadi ini semacam kayak Harvest Moon atau Story of Season nih, teman-teman. Now you can record your first video. Do you want to test how I work?
Ini mencetnya kalau di keyboard harus mencet begini ternyata teman-teman. Berarti kita better kalau pakai controller nih. Record your first. Okay, go to the recording point. Back. Coba kita. Oh, ternyata kita menggerakkan karakter kita pakai ini, teman-teman. Nggak lagi diklik nih, teman-teman. Oke, kita record video. You start recording and you enter full of energy. Jadi ini video pertama yang udah kita buat, teman-teman. Dan ini juga sepertinya masih seperti di game yang sebelumnya. Jadi ini harus kita pasang-pasang kayak gitu. Oke, jadi yang pertama harusnya ini, terus kemudian kalau nge-link yang terakhir ini kan harusnya ya. Berarti mungkin ini dulu. Ini baru ini deh kita urutkan seperti ini. Terus oh ternyata ini nggak bisa di drag and drop, teman-teman, nggak seperti yang sebelumnya. Jadi kalau yang di sebelumnya ini bisa kita drag and drop, teman-teman. Choose the video's thumbnail. Waduh, ini dikasih random nih. Oke deh, kita kasih random teman-teman namanya. Jadi ini aplikasi YouTube kita, teman-teman. Mungkin ini semacam kayak YouTube kreator kayak gitu. Jadi kita bisa ngelihat, bisa menganalisis juga, teman-teman, dari video-video yang udah kita upload. Oh, ternyata ini bisa di rename. Video publish 1. Oke, rankingnya masih ranking 100, teman-teman. Jadi yang pertama ini channelnya si Rico Cheater, subscribernya udah 1 juta. Banyak juga nih teman-teman. Kita udah bukan udah sih, masih peringkat ke 100, teman-teman. Oke deh. Komentari, jadi kita harus bikin apa nih? Bikin video komentar kah, teman-teman? Komentari, oke. Okay. You start and you say please, say hello, you enter full of energy.
Use sense. Oh, ini seperti kartu-kartu, teman-teman. Cuman ini masih belum ada apa-apa nih. Jadi ini tetap masih ada seperti sistem kartu seperti di video sebelumnya, di game sebelumnya, teman-teman. Cuman di sini itu kayak nggak kelihatan ada poin-poinnya, teman-teman. Oke, terus ini terus gimana ya? Waduh, nggak connect dong. Waduh, ini sepertinya kita ada yang nggak pas, teman-teman. Jadi ini nggak bisa connect. Dan berarti hanya tiga yang bisa kita pakai, teman-teman. Oke, hanya tiga ini aja yang bisa kita pakai sepertinya. Berarti ya udah, kita langsung publish aja, teman-teman. Ya, ternyata hasilnya nggak bagus, teman-teman. Sayang sekali. Tapi seenggaknya kita udah dapat follower nih, teman-teman. Oh, jadi kita nggak dapat banyak view karena kita video yang kita upload tuh nggak trending, teman-teman. Oh, jadi kita harus ngecek daily trend terlebih dahulu, teman-teman. Jadi ini top trendnya ada Beach, Armored Nucleus, Deity of War, Honey Play Studios One, sama Adventure, teman-teman. Oh, berarti kita harus memperhatikan ini, teman-teman. Oh, jadi yang warnanya ini, teman-teman, itu menunjukkan tingkat popularitasnya nih. Jadi yang tertinggi itu yang warna merah darah ini, kemudian berikutnya warna orange atau jingga high profile seperti ini, teman-teman. Kemudian warna ungu itu populer, dan kalau yang biru itu ya cukup populer, teman-teman. Kalau sedangkan hijau ini biasa-biasa aja, sedangkan kalau yang abu-abu ini nggak populer sama sekali, teman-teman. Oke, berarti kita bikin video tentang pantai ini, teman-teman. Waduh, gaming corner. Ini ada komputer. Oh, jadi kalau komputer ini itu yang bisa kita lakukan di sini itu hanya untuk merekam komentar sama
chattingan teman-teman. Jadi nggak bisa main game di komputer ini. Sekarang kita coba bikin video game teman-teman. Install a gaming corner udah selesai, terus apalagi nih? Talk to Blair. Blair mana Blair? Ini kita kok nggak bisa? Oh, ini ada map. Berarti kita mau menemui Blair di sini. Ini apa ini? Player One. Oh, jadi sepertinya kita harus beli game terlebih dahulu di sini, teman-teman. Bukanya jam 8 sampai jam 6 petang. Navigation. Oke, terus berarti kita sepertinya harus keluar dulu buat beli, teman-teman. Kita keluar terus lewat sini, jalan baru lewat sini. Di sini kita bisa potong jalan di sini sih, teman-teman. Oke, bisa sprint enggak? Oh, ternyata jalan ini otomatis sprint ternyata, teman-teman. Kita coba beli di sini Soul Store. Armor Nucleus, ini Deity of War. Oh, sepertinya ini cocok teman-teman. Jadi ada Deity of War, kemudian sama Adventure teman-teman. Honey Play Studios One. Tapi kita nggak punya konsolnya ini teman-teman. Kita masih belum punya cukup uang nih di sini nih. Talk to Blair, Blair mana? Ini Blair. Oh, kita harus ngomong sama si Blair begini, teman-teman. Oh, jadi untung aja kita nggak keburu beli, teman-teman. Jadi kita langsung dapat konsol sama gamenya. Ini siapa ini? Diksi, coba kita berteman. Oke, kita dapat teman baru. Sekarang sepertinya kita harus pulang dan merekam teman-teman. Ini sudah. Berarti kita lanjutkan buat bikin video lagi teman-teman. Oh, ternyata NPC yang kayak gini nggak bisa diajak ngomong, teman-teman. Konsol lo kok belum ada konsolnya ini? Oh, ternyata ini teman-teman belum kita pindah. Jadi baru harus kita pindah dulu dari backpack kita, baru kita bisa bikin videonya nih. You pout and you explain the lore. Yeah.
ratingnya lumayan teman-teman 3, tapi trendsnya bintang 2, lumayan sih. Oke, coba kita save video, terus kita edit sekarang. Nice, habis itu kita publish. Wah, kita dapat paketan nih teman-teman nih. Dapat burger teman-teman. Oh, energi kita habis teman-teman. Jadi kita harus makan nih ceritanya nih. Ini kita di sini di mana ya teman-teman? Kalau di game yang sebelumnya tuh ada semacam kayak kulkas kayak gitu, tapi di sini nggak ada kulkas teman-teman. Oh, jadi sepertinya itu makanannya bakal dimasukkan ke backpack teman-teman. Jadi kita harus beli makanan di restoran teman-teman. Di sini restorannya. Oke. Oh, jadi kita harus menyapa 10 tetangga teman-teman. Kita udah ketemu 3. Apakah ini termasuk tetangga kita? Ternyata bukan. Kita coba ke arah sana teman-teman. Wih, ini kayak villain teman-teman. Dari gaya rambut, ekspresi wajah. Di sini, oh ternyata nggak bisa kita ajak ngomong di sini teman-teman. Berarti kita harus out dari sini. Coba kalau kita beli sesuatu, apa yang bisa kita beli? Burrito. Big AFK 50 energinya teman-teman. Kita back terlebih dahulu. Ini energinya kita berapa sih? Coba kita sekarang ke restoran terlebih dahulu teman-teman. Barangkali ada makanan-makanan yang lebih murah. Oh, ini ada wok teman-teman. Terus apa ini, hot rice. Ini makanan restorannya restoran Chinese, tapi kok makanannya kayak makanan Jepangan teman-teman. Coba kita beli ini satu deh teman-teman. Oke, kita out terlebih dahulu. Kita coba cari tetangga yang lain. Oh, di sini ada kemana ini teman-teman? Mysterious place. Oh, nggak bisa teman-teman. Oh, jadi kita bisa menemui USB random teman-teman, tapi kok berbahaya sekali ya. Kita colok ke PC kita, nanti jangan-jangan malah virus teman-teman. Ride scooter.
Oh, jadi harus punya lisensi terlebih dahulu, teman-teman. Ini masih kurang 4 lagi nih teman-teman nih. Wah, ini ada VGA teman-teman di sini, terus kemudian ini harusnya ada prosesor juga. Oh, ternyata ini mapnya juga cukup luas ya teman-teman. Jadi ini kita udah ke sini. Oh, ini ke arah pantai teman-teman. Jadi emang benar-benar lumayan luas lah. Oh, ini macet sepertinya gara-gara ada orang tua ini teman-teman. Coba kita bilangin. Wanjay, nggak bisa dong. Nah, ini dia ada ketemu orang lain lagi. Kurang dua lagi ini, kenapa ini? Kok ada yang nyala-nyala di kepalanya anak ini? Marqui. Cara masuknya gimana ini? Kurang satu lagi teman-teman. Ini padahal udah jam 21.15 tapi suasananya masih terang benderang teman-teman. Nah, ini dia terakhir nih teman-teman nih, mantap. Coba lihat dia jual apa. Wow, jual makanan nih teman-teman. Waduh, ini harganya lebih murah di sini ternyata teman-teman. Ini energinya 20, harganya cuma 12. Waduh, sayang sekali. Tuh. Oke, berarti mungkin kita harus pulang terlebih dahulu teman-teman. Karena ini sudah malam, khawatirnya kalau terlalu larut malah jadi pingsan teman-teman. Waduh, ini ngeri. Si Zen ini kayak itu teman-teman, kayak si Ardin. Oh, ini dia Xavier di sini teman-teman. Oke, udahlah, yuk pulang, yuk pulang. Udah larut malam. Aduh, jalan buntu ternyata. Oh, di sini ada salon teman-teman. Jadi kita bisa ganti gaya rambut sepertinya di situ. Oh, jadi ini sepertinya lagi ada event map Kopdar teman-teman. Oh, jadi kita kalau ikut event sekarang kita bisa kayak langsung upload kayak gitu teman-teman dari ponsel kita.
Playcon, coba kita lihat terlebih dahulu. Oh, Playconnya ini Instagram maksudnya, teman-teman. Coba acaranya di sebelah mana nih? Subway Station. Di bagian sini. Oh, di sini acaranya, teman-teman. Jadi, kita di sini lewatnya berarti lewat lewat sini. Oke, acaranya jam berapa nih? Nah, sepertinya ini ini boxing gym, teman-teman. Oh, Playconnya masih kita harus lewat sini, teman-teman. Oke. Ini jadi kalau ada seperti ini kita pencet Instagramnya seperti itu, teman-teman. Ceng Pus. Waduh, ini gayanya kurang maskulin nih. Switch kamera, look at kamera. Terus capture, oke. Oh, jadi teman-teman kalau ada tren terus kita pilih capture itu kita bisa bikinin video tentang hal itu di hari yang sama, teman-teman. Berarti kita mesti pulang terlebih dahulu. Ini komentari, coba bisa nggak ini, teman-teman? Yang lag cukup lumayan, teman-teman. Final skornya juga lumayan juga, bintang 2.
Oke, kita udah berhasil menyelesaikan misi yang ini. Kita udah upload video tentang Playcon, teman-teman. Terus misinya apa lagi nih? Kita energinya udah mulai habis. Kita mungkin perlu makan terlebih dahulu. Coba kita makan ini. Terus kita coba. Wah, ini sayang sekali cuma dikit teman-teman energinya. Place in home hold them. Coba kita lihat apa yang akan terjadi teman-teman. Kok nggak ada sama sekali, padahal udah kita masukkan di situ teman-teman. Oke, kita cancel terlebih dahulu deh. Terus kita coba makan lagi karena kita udah lapar. Nambahnya cukup sedikit teman-teman, sedangkan koinnya kita masih 275 dan belum bisa mengenerate uang lagi nih teman-teman. Terus harus ngapain ini, kok nggak ada petunjuknya teman-teman. Kita coba explore lagi aja deh teman-teman. Kita lihat di sini ada apa aja. Kiwi Urban Style. Coba lihat, kita bertemu sama orang-orang baru lagi. Ada Spiderman teman-teman di situ. Ini ada Pop. Toss a coin, coba kita coba teman-teman. Toss coin kira-kira apa yang akan terjadi? Gak terlalu ngefek sih teman-teman, gak populer juga. Jadi kita abaikan aja. Kita coba eksplorasi lagi teman-teman. Oh, di sini komik teman-teman, dan komiknya sekarang lagi nggak ngetren, jadi nggak perlu kita beli. Record, oh ini kita bisa record video di sini. Kita coba start streaming teman-teman. Oh ternyata nggak bisa streaming teman-teman, masih belum ke unlock. Ngevlog juga ternyata masih belum bisa, jadi skip dulu. Waduh, 1000 koin teman-teman. Kita nggak punya koin sebanyak itu, jadi sepertinya kita skip. Di sini ini cara dapat duitnya gimana ya? Di sini ada Uptown teman-teman. Oh, di sini ada sinema, ada bioskop, ini ada City Hall. Oke, kita balik aja deh teman-teman karena udah jam segini.
Oh, kita coba ke gym ke sini terlebih dahulu, teman-teman. Kita kenalan sama di sini. Oh, yang punya ternyata perempuan. Waduh, energi kita udah habis, teman-teman. Kayaknya kita perlu tidur terlebih dahulu, baru nanti kita edit videonya. Oh, jadi kita bisa melakukan suatu komisi, teman-teman. Jadi ini seperti di game yang sebelumnya, nanti itu banyak orang yang mintain bikinin video, nanti kita dapat fee kayak gitu, teman-teman. Deliver package to Adam. Oh, jadi ini macam-macam nih, teman-teman. Kalau yang sebelumnya itu permintaannya cuman bikinin video, terus ini macam-macam nih, nggak cuman bikin video, bisa nganter paket juga, teman-teman. Ini kebetulan kita udah bikin Deity of War, jadi kayaknya kita perlu ini, teman-teman. Raven is asking for a photo for Insta Live. Oke, sepertinya kita pilih yang ini terlebih dahulu. Complete a commission. Raven is asking for a photo for Insta Live. Udah belum sih ini? Thank you.
Skill point sepertinya kita bisa upgrade skill point lagi nih teman-teman. Kita dapat 10 skill points. Ini ada komentari, kita bisa apa ini? Oh, bisa nge-vlog sama interview, teman-teman. Jadi kayaknya kita unlock yang vlog terlebih dahulu. Jadi nanti kita bisa bikin video nge-vlog teman-teman di Playcon yang tadi. Nah, ini cara bikinnya gimana ya? Free ticket challenge. Oke, harusnya ini udah kelar yang ini, complete a commission. Cara ngeceknya clear apa belum kok nggak bisa nih teman-teman. Sekarang kita coba nge-vlog di sini, teman-teman. Harusnya bisa nih nge-vlog nih di sini, teman-teman. Sekarang kita coba edit video vlog kita, teman-teman.
Waduh, ternyata energi kita keburu habis duluan, teman-teman. Jadi kita harus tidur lebih awal. Kalau mau buat makan juga dananya masih sedikit banget, teman-teman. Jadi baiknya kita tinggal tidur aja, teman-teman. Sepertinya kita coba bikin beli game baru terlebih dahulu, teman-teman, biar ngikutin trennya. All of glitch is playing catch. Wah, ini orang baru nih, teman-teman. Ada Aaron. Oh, jadi kita tiap harinya itu punya jatah interaksi kayak gitu, teman-teman. Kalau kita berinteraksi itu nanti relasinya makin meningkat, teman-teman. Kita ini armor nucleus, kita coba beli yang ini aja deh, teman-teman. Kita langsung balik dan bikin videonya. Login kita kemana tadi, teman-teman? Storage. Oh, mungkin di sini gamenya. Jadi seperti itu, teman-teman. Hold. Store here. Oh, jadi seperti itu. Record video. Nah, ini baru nih.
Jadi ini energi udah habis lagi teman-teman, sepertinya kita atau kita harus minum teman-teman ya. Di bawah sana itu di bawah map ada tempat untuk minum dan itu kayaknya nambah energi kita teman-teman. Aku yang penasaran itu justru malah lokasinya si ini teman-teman. Cara ngelakuin komisi tadi itu udah ngasih paket ke Adam tapi kok nggak berhasil kayak gitu. Di sini juga nama-namanya nggak muncul teman-teman. Jadi ini mana si Raven juga nggak hafal kayak gitu. Diklik tadi juga nggak bisa, jadi wajahnya juga nggak kelihatan teman-teman. Kita harus nyari siapa kayak gitu. Coba kalau di kontak kita coba lihat Raven ada nggak nih teman-teman. Kita masih belum ketemu sama si Raven ini. Di sini ada boat teman-teman, cukup luas juga ya deh ternyata. Kita juga harus ada minimalnya kayak gitu teman-teman, silver. Mungkin kita masih bronze teman-teman, jadi nggak bisa akses ke situ. Di sini masih belum ada orang baru yang bisa kita temuin. Fisherman teman-teman. Nah ini ada orang baru nih teman-teman, siapa nih? Captain Fain. Apakah kita bisa mancing juga di sini teman-teman? Ternyata bisa mancing teman-teman kita di sini. Jadi benar-benar kayak Harvest Moon atau Story of Season teman-teman. Oke deh, hari ini kita explore di sebelah sini lagi. Nanti besok kita explore yang di uptown teman-teman. Kita bisa sunbird juga ternyata teman-teman. Efeknya apa nih kira-kira nih? Ternyata nggak ngefek apa-apa. Terus pencet escape teman-teman baru bisa balik lagi.
Oh, ternyata aku nggak merhatiin teman-teman. Jadi ini kita itu udah tiap kali video yang kita upload ternyata udah bisa dimonetasi teman-teman. Ya meskipun jumlahnya nggak banyak sih, karena viewsnya juga masih belum banyak teman-teman. Agensi founder WatchCats, jadi ini WatchCats masih jadi yang bagus teman-teman. Jadi sepertinya kita balik lagi main itu. Deliver pack to Ziggy. Pick up a package in player one and take it to Ziggy. Oke, kita bikin video terlebih dahulu. Kita dapat bintang 3 nih teman-teman nih. Nice. Kita edit bentar. Nice, publish video. WatchCats, kita bisa tambahin gak sih ini? Ini otomatis gak ya teman-teman? Oh kayaknya otomatis teman-teman. Apa yang kita pilih sepertinya ini hashtagnya teman-teman. Oke deh, kita pilih yang itu aja. Oh yang lag banyak nih teman-teman. Kok final skornya masih 2 ya teman-teman? Padahal tadi bintang 3. Oh jadi sepertinya ini rata-ratanya teman-teman. Coba kita lihat lagi skillnya apa yang bisa kita pilih. Kayaknya nggak bagus teman-teman. Ini unboxing, testing in real life, live interview, commentary. Kita kumpulin dulu aja deh teman-teman sampai 20. Jadi sekarang kita harus ke player 1 terlebih dahulu buat ambil paket, terus kita antar ke Ziggy teman-teman. Ini loh sayangnya kita ketika komisinya ini kita terima teman-teman, kita nggak bisa ngeklik lagi buat ngelihat atau ngebaca keterangannya teman-teman. Paketnya mana ini di sini nih? Ziggy di port sini, oke.
JG-nya tapi di sebelah mana ya teman-teman? Kita ini beach udah. Coba kita tracking si ini di sini teman-teman. Udah betul nih di sini nih. Tapi orangnya di mana? Oh ini dia teman-teman. Kita kasih. Ini cara ngasihnya gimana teman-teman? Ini backpack kosong. Lu gimana sih? Ini belum kita ambil ternyata packingnya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kok kayak sulit sekali. Berarti kita harus balik lagi ke player one teman-teman buat ambil paketnya. Modern Architect. Kayaknya kita skip dulu deh karena energi kita udah habis. Astagfirullahaladzim, tadi itu nggak ada paket di sini, teman-teman. Jadi ini sama-sama ada bug-nya, teman-teman, yang menurut aku cukup apa ya? Bikin progress story-nya jadi terhambat kayak gitu loh, teman-teman. Nah ini dia, kita beginikan terus di hold terus baru kita kasih ke Ziggy teman-teman. Nah kayak gini baru benar teman-teman, seperti itu ternyata. Dan kita akhiri hari ini teman-teman. Kita kembali tidur buat mengisi energi. To determine Nintendo Zero More. Ini sepertinya ini nama game apa konsol ya teman-teman? Nintendo ini maksudnya Nintendo sih. Oh iya teman-teman, jadi Nintendo ini mau melakukan kayak semacam kampanye kayak gitu teman-teman. You can unlock the video tab interview in the skill tree by using oh, jadi kita perlu unlock ini teman-teman.
Blair is asking, jadi Blair itu di player 1. Oke. Oh, jadi teman-teman, Blair is asking for a photo for Insta Live. Itu bukan ketemu sama si Blairnya, teman-teman. Tapi kita itu foto sama Armored Nucleus terus di-upload di Instagramnya, teman-teman. Oh, jadi salah paham nih. Ya sudahlah, kita coba explore lagi, teman-teman. Kita coba ke Uptown. Oh, ternyata di situ hari Minggu juga tutup. Oh, banyak yang tutup nih, teman-teman. Oh, Galaxy Disco itu bukanya jam 8 malam ternyata. Di sini ini kita masih bisa ke bawah lagi nggak nih? Oh, masih bisa lagi, teman-teman. Kita ke bawah sini, kita coba ke bawah. Ini sepertinya restoran mewah, teman-teman. Kita coba lihat harga makanannya berapa di sini. Waduh, mahal-mahal, teman-teman. Kita baiknya keluar terlebih dahulu dari tempat sini. Ini harusnya kita bisa ke sebelah sini sih, teman-teman. Tapi entah kenapa kok sepertinya kayak dibatesin gitu yang di sebelah sini. Nintendo Conference, sepertinya kita video coba di sini kita record video, kita interview, bisa nggak sih di sini interview? Oh iya, teman-teman, kita bisa interview orang di sini.
Oke, kita sekarang balik buat ngedit videonya, teman-teman. Pas banget juga waktunya udah sore. Energi juga udah tinggal dikit. Waduh, ini ngapa ini si Zen? Ternyata ada misi semacam seperti itu, teman-teman. Tapi kita edit video terlebih dahulu aja deh, mumpung belum berganti hari. Widih, mantap teman-teman, like-nya banyak nih kita nih. Final score 2,5 lumayan. Kita sepertinya harus ke tempat yang buka di malam hari, berarti tadi di bar tadi, teman-teman. Waduh, ini lewat mana nih tadi ya? Ini kita udah lewat sini ternyata, teman-teman. Ini tag agensi kita kok kayaknya salah arah deh, teman-teman. Tuh kan bener, teman-teman, kita salah arah, teman-teman. Harusnya kita lewat yang sana. Tapi nggak apa-apa sih, teman-teman. Meskipun kita salah arah, kita juga ketemu banyak orang-orang baru di sini. Aduh, ini nutut gak ya ini, teman-teman? Ini udah jam 2.3. Dia kalau nggak salah itu tutupnya tadi itu jam 2 tengah malam, teman-teman. Coba kita lihat lagi mapnya. Cinema City Hall Galaxy Disco. Oh, Galaxy Disco, teman-teman, berarti kita lewat sini. Nah, di sini, teman-teman.
Wajah Dejennya seorang rubah, teman-teman. Kita nyari ini udah di sini, teman-teman. Pirate ship in battle. Jadi kita harus nyari botol. Tapi di sebelah mana, teman-teman? Ini bukanya udah malam hari, kita harusnya bener di sini. Tapi kok kita masih belum nemu botolnya nih? Oh, ini dia, teman-teman. Nah, dia ketemu, nice. Ternyata harus jeli, teman-teman, karena nggak ada sesuatu yang berkelip-kelip kayak gitu. Berarti ini kita tinggal ngasih ke si Zen, kayaknya besok aja, teman-teman, ngasihnya. Karena ini udah jam 2, jadi kita harus kembali ke rumah. Ini entah apa yang akan terjadi kalau kita berkeliaran sampai pagi, teman-teman. Oh, ternyata meskipun dini hari masih banyak yang berkeliaran orang-orang di sini, teman-teman. Tuh, kita banyak ketemu orang-orang baru nih. Dan mungkin teman-teman di episode kali ini cukup sekian. Jadi ini di episode kali ini kitanya itu udah mengeksplorasi kota dan bertemu dengan orang-orang baru di sini, teman-teman, kayak gitu. Dan ini juga ternyata nyari koin atau uangnya ini cukup agak sulit dibandingkan sama dengan game yang sebelumnya. Karena di sini kita itu harus melakukan komisi-komisi kayak gitu, teman-teman. Dan ini juga ada yang lebih menarik. Ada misi-misi side quest kayak gitu, teman-teman. Jadi ini kayak apa ya, kayak Harvest Moon atau Story of Season, tapi juga kayak ada unsur RPG-nya kayak gitu, teman-teman. Jadi ada side quest-nya kayak gitu. Oke deh, mungkin saya gitu dulu di episode kali ini. Thank you buat kamu yang udah nonton. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ya. Thank you, bye-bye.